Ketua Estemic Royal, Ibu Admaratul Kifti SEMM telah melantik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Estemic Royal periode 2022-2023 di Aula Kampus 2 pada Rabu 1 Maret 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua YPRPA, Bapak Anda Putra Lubis SEMMA, yang menyampaikan harapannya kepada seluruh pengurus BEM untuk aktif dan kreatif dalam menjalankan program kerja. Senada dengan Ketua YPRPA, Ketua Estemic Royal juga menyampaikan kepada pengurus BEM untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kampus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Di SEMM, waktu dan tempat kami persilakan. Fauzi, sebagai Ketua BEM terpilih, saya serahkan pataka BEM Estemic Royal periode 2023-2023. Dalam kesempatan tersebut, Ketua YPRTA juga memberikan apresiasi penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa Estemic Royal yang telah menorehkan prestasinya pada kompetisi internal dan eksternal. Semoga dengan dilantiknya BEM Estemic Royal dapat menjadi penggerak terwujudnya mahasiswa yang bersinergi, inovatif, aktif, dan kreatif, dan selamat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa Estemic Royal yang telah menorehkan prestasi. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi, baik tingkat internal maupun eksternal. Media dan informasi Estemic Royal melaporkan.